Kita akan menuju sumber air panas di Piling yang tampaknya jarang dijamah oleh orang-orang. Entah apa ada di sini. Wow. Tempatnya cukup lumayan menyeramkan. Oke. Tempatnya di sini tempat tidak ada orang yang mandi. Kayak uka-uka kita ya. Energinya sudah menunjukkan aura yang sangat mistis sekali. Mungkin dulu tempat ini pernah dihuni atau dikunjungi, tapi entah kenapa tidak ada seorang pun yang mandi di sini. Mungkin karena baru percobaan ya. Mudah-mudahan ke depan tempat ini bisa menjadi salah satu objek pariwisata. Tempatnya sekarang pukul 6:30 sore, di mana bulu kudu saya lagi berdiri ini, tapi di sini menurut saya aura mistisnya sangat luar biasa, sehingga perlu adanya pagar gaib ya. Entah kenapa di sini tidak ada orang mandi. Di sini ada seperti pancoran ya. Pancoran air panas kelihatan seperti belerangnya. Oh, di sini ada seperti hutan-hutan ya. Mungkin kita akan kembali karena energinya di tempat ini sudah mulai ada kejanggalan. Kita harus kembali. Ke rumah. Di sini mungkin medannya sudah bukan medan kita. Dan kita harus pergi dari tempat ini. Karena mungkin penghuninya di sini tidak menginginkan kita untuk hadir. Mungkin ke depan kalau sudah ramai kita akan melihat daerah ini mungkin menjadi objek pariwisata yang sangat berpotensi yang ada di Piling. Mungkin ini yang menyebabkan penghuni atau orang yang berkunjung sini menjadi tidak nyaman, karena mungkin tempatnya ya bisa dibilang energinya cukup besar. Di dulunya mungkin ada orang jualan ya. Kita pulang. Ini penampungan air yang sudah tidak dipakai lagi. Oke, kita pulang lo guys. Thank you. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat pariwisata ke depan lebih menarik dan lebih bagus lagi. Memilih untuk pulang aja deh. Sepi sekali dan bisa dibilang sangat angker. Bulu kudu saya tadi berdiri. Aduh, oke guys, kita kembali ya ke rumah daripada kita melihat
penampakan yang gak jelas. Oke, mudah-mudahan ke depan tempat ini menjadi objek wisata yang menarik. Mungkin karena tidak banyak pengunjungnya, mungkin itu yang menyebabkan menjadi beraura energi yang besar, energi negatif. Oke, thank you. Tempatnya sangat jauh loh dan terkecil. Jarang pengunjungnya. Kayaknya di sini auranya masih mistis loh guys, karena sudah menunjukkan pukul 7 menjelang jam 7 malam. Penduduknya jarang, tempatnya cukup bagus kalau kita kunjungi pada jam 3 sore. Tampak sepi sekali ya, jarang penduduknya, jarang. Tampaknya rumah-rumah penduduk ada di bawah. Di atasnya jalan. Kita melewati sawah-sawah tadi. Wih, jauh sekali guys dari yang jalan utama. Walaupun kelihatan ada penduduk, tapi auranya sangat besar dan mistis di desa ini. Dan mungkin ini warga setempat sudah masih melestarikannya sampai sekarang, sehingga desa ini menjadi asri. Yang banyaknya baru ada sepi penduduk. Tapi untuk mendirikan villa kayaknya bagus di sini. Jauh sekali ya rumahnya. Dari tempat di sini jauh sekali. Mungkin karena gue tumben aja di sini. Aduh, dia harus balik nih. Gimana?